bersama Ustaz Haji Sahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahuddin, saya mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah ini, dan kita berada pada ayat yang ke-56 daripada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran, dengan mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, semuanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tuan-tuan dan Allah sekalian, ini adalah satu peringatan Allah SWT kepada orang beriman bahawa orang-orang kafir, orang-orang yang musyrikun ini mendatangkan berbagai-bagai hujah untuk mengalahkan orang beriman. Kalau kelompok ayat yang lalu berbincang tentang para penderhaka dalam bentuk bantahan terhadap dalil penderhakanya mereka kepada Allah SWT, kini dalam ayat yang sedang kita bincangkan, ia merupakan satu huraian yang baru yang menceritakan tentang pendekatan ataupun teknik taktik golongan penderhaka ini. Sekutu menjadikan, menjelaskan bahawa ayat ni adalah hubungannya yang sangat erat, menjelaskan bahawa betapa ayat ni punya hubungan yang sangat erat dengan ayat yang lalu. Kalau ayat yang lalu menjelaskan bahawa para nabi dibekal dengan petunjuk, dijanjikan kemenangan oleh Allah SWT, sekarang ayat ini merupakan lanjutan daripada bekalan yang dijanjikan oleh Allah SWT itu untuk berdebat dengan golongan musyrikun. Orang musyrikun ni dia tidak ada hujah sebenarnya. Dia mendatangkan berbagai-bagai pendapat berdasarkan operational akal atas alasan untuk human rights, atas hak-hak kemanusiaan kononnya, tetapi itu semua adalah landaskan kepada keangkuhan kerana tidak mahu menerima kebenaran. Kalau tuan-tuan ada peluang, para pendengar yang mulia Allah sekalian, bacalah kitab yang bertajuk Keindahan Islam, Hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan. Buku Keindahan Islam, Mahasin Islam ni, Mahasin Islam, Hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan, merupakan satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rasid bin Abdul Rahman. Disesuaikan dengan kajian daripada berbagai bentuk respon masyarakat bukan Islam kepada Islam dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Hujah-hujah ni sangat penting lah tuan-tuan. Tak payahlah kita ni menghebah-hebahkan laman-laman web, Facebook, blog-blog yang menghina Islam yang begitu banyak tumbuhnya macam cendawan lepas hujan. Tak payah kita layanlah tuan-tuan, hantar kepada Facebook, "Ustaz, tolong selesaikan masalah Facebook ni." Dan ustaz dah bekerja baru pula. Tuan-tuan ada peranan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jangan kita menjadikan alasan tugas untuk menjawab ni hanya terbeban ke atas bahu para asatizah sahaja, para masyayikh sahaja. Banyak di kalangan ustaz-ustaz yang menguasai bahasa Inggeris yang boleh menjawab. Tuan-tuan sendiri bertanggungjawab sebenarnya untuk membantu merungkaikan kekusutan yang berlaku itu. Ini kira kitab yang bertajuk Keindahan Islam ini. Kerana begitu banyak tuan-tuan yang dikemukakan, kalau kita kaji, para ulama Islam dahulu telah pun menjelaskan jawapan-jawapannya, rasionalnya. Dia tanya, kenapa faraid mengutamakan lelaki lebih dari perempuan? Contohnya, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam?
kenapa orang lelaki boleh poligami, perempuan tidak boleh. Ini tajuk-tajuk menarik tuan-tuan, untuk kita faham bagaimana hujah menjawabnya. Kita bertanggungjawab depan Allah SWT kelak untuk memastikan hujah-hujah musuh ini, musuh-musuh Islam ini dapat dipatahkan. Menarik kan kalau orang tanya tentang mengapa poligami dibolehkan dalam Islam, tapi orang perempuan tidak dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang suami. Tuan-tuan, kalau kita cek dalam buku Keindahan Islam yang telah dikumpulkan bahan-bahannya oleh Dr. Abdul Wasif bin Abdul Rahman Hafizahullah, memiliki kitab ini tuan-tuan, dia berbincang tentang keharusan poligami ini, iaitu memiliki isteri lebih daripada seorang. Ayat yang Allah gambarkan mengenai surat Nisa, nanti di kesempatan kita teroka surah ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, anak-anak yatim, bila kamu mengahwininya, maka kahwinlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga ataupun empat. Kalau kamu takut tidaklah berlaku adil, maka madailah seorang atau hamba sahaya yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dalil kebenaran dalam Islam untuk berkahwin lebih dari seorang. Limitnya kepada empat orang sahaja. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah pun menegur para sahabat yang punya isteri lebih daripada empat orang. Nabi telah menyuruh mengekalkan hanya empat orang, yang lain adalah dipisahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kedatangan Islam sebenarnya, dalam buku Keindahan Islam yang menjelaskan bahawa manusia terbagi kepada dua. Yang pertama, mengamalkan poligami tanpa kawalan, tanpa had. Yang satu lagi, mengamalkan monogami, walaupun menimbulkan kesukaran kepada golongan lelaki. Bila datang Islam, Islam tidak menangkan poligami tanpa had, tetapi tidak mengharamkannya terus. Bahkan Islam mengambil jalan tengah yang paling adil. Tajuk ni orang perempuan akan marah kalau kita sebut, tapi sebagai umat Islam kita mempertahankan satu yang ada. Nak buat tak buat itu perkara lain. Poligami dibenarkan pada satu masa dengan syarat-syarat tidak melebihi isteri empat orang. Suami wajib berlaku adil kepada isteri-isteri. Mestilah mampu untuk menjalankan tanggungjawab kewangan dan fizikal. Orang Melayu yang saya sebut zahir dengan batin. Kerana tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ada setengah lelaki yang tidak memadai mempunyai seorang isteri saja. Dia ada nafsu syahwat yang lebih, dan dia ada kemampuan yang lebih. Dan kadang-kadang orang perempuan ada keterbatasannya, seperti kehamilan, melahirkan anak, haid, menopause dan sebagainya. Jadi jika mereka ini dihalang daripada berkahwin lebih seorang, mereka mungkin akan terjumus dalam maksiat seperti perzinahan. Ini explanation yang kita nak berikan. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Keindahan Islam ini. Mungkin mereka terlibat dengan buatan-buatan yang haram seperti liwat, mempunyai kekasih perempuan simpanan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kata-kata oleh orang kafir sendiri pun, mereka mengatakan orang Islam telah melakukan satu konsep yang tepat bila mereka mengesahkan konsep poligami, kerana ia konsep yang diperlukan patut tanda kemanusiaan. Ini hujah-hujah kita nak letakkan kepada golongan bukan Islam yang mentohmah memfitnah Islam ni gila seks sebagai contohnya. Adalah sangat pelik, kata penulis kafir ini, pelik orang Eropah mengutuk konsep poligami. Tetapi hakikatnya mereka telah lama mengamalkan bahkan lebih daripada empat orang isteri dalam satu masa. Ini tu pengiktirafan dari seorang kafir. Tuan-tuan, ini kalau saya lagi katanya, adakah benar agama Kristian yang begitu menekan kewajipan monogami, begitu ketat pelaksanaannya, telah melarang poligami? Adakah siapa yang mampu berkata demikian tanpa menjadikan mereka sebagai bahan ketawa? Mereka lah raja-raja Perancis. Jangan dikira lagi orang biasa yang punya ramai isteri dan gundik. Pada waktu yang sama, mereka mendapat kemuliaan, penghormatan dari gereja mereka. Dalam undang-undang tabi ini, orang kafir berkata, tuan-tuan, atas semula jadi, dan ia akan kekal selagi dunia ini wujud. Oleh sebab itulah peraturan yang dibuat oleh Kristian tidak mencapai tujuan yang dikehendaki. Teori monogami yang diangkat sejelas oleh Kristian ini membawa kepada pelbagai kejahatan. Yang paling ketara, sekurang-kurangnya, adalah tiga natijah yang sangat bahaya, iaitu pelacuran, wanita tanpa suami, dan anak-anak luar nikah. Dan ayahnya tidak mahu mengaku itu anaknya. Sedangkan dalam Islam memberikan pelepasan pada lelaki yang berkemampuan ini untuk memiliki isteri lebih, dan anak itu dinisbahkan kepadanya.
tuan-tuan, lagi kata seperti yang terjemahkan Dr. Imaduddin Khalil ni, penyakit masyarakat yang tidak moral ni tidak wujud di negara yang benar-benar mengamalkan syariah secara menyeluruh dan sempurna. Penyakit ni hanya boleh masuk, menembusi, tersebar di negara yang mereka mula meniru, mengamalkan kemodenan barat. Lihat, ini adalah kajian yang datang oleh orang-orang kafir sendiri. Tuan-tuan, yang seterusnya kita lihat, pembahagian tugas rasionalnya mengapa poligami ini dibenarkan? Kerana tugas yang dilakukan antara dua jantina supaya setiap mereka dapat menjalankan tanggungjawab rumah tangga, menjadikan kaum lelaki ini lebih terdedah kepada kematian berbanding dengan kaum wanita. Oleh sebab mereka ini berdepan dengan risiko yang berbahaya, maka dengan kerja yang mereka lakukan, yang kerja dekat offshore sebagai contohnya tengah laut, meredah bukit bukau, jadi kontraktor tengah hutan, tumpang balak dan sebagainya, maka mereka punya expose kepada kematian tu lebih awal daripada isteri, maka isteri besok tinggal menjanda siapa yang nak jaga. Dengan sebab itu, kebenaran dibenarkan kepada mereka yang mampu. Sekali lagi tuan-tuan, lagi kajian menunjukkan bahawa masyarakat manusia boleh mengalami kekurangan kaum lelaki secara drastik sebagaimana yang berlaku akibat peperangan. Sekiranya lelaki tidak dibenarkan untuk berkahwin lebih dari satu, maka ramailah perempuan yang hidup tanpa suami, tidak ada tempat untuk perlindungan. Jadi fenomena ini akan menyebabkan perempuan-perempuan tersebut menjadi bahanan kepada masyarakat. Mungkin mereka juga menjadi sumber fitnah, kejahatan dan godaan kepada lelaki-lelaki yang tidak bertanggungjawab. Itu sebab dalam kajian dikemukakan oleh Dr. Abdul Wasid Abdul Rahman ini dalam buku Keindahan Islam yang tuan-tuan amat wajar untuk milikinya, sejarah telah membuktikan dalam Perang Dunia Kedua antara 1939 hingga 1945 yang telah meragut nyawa lebih daripada 20 juta orang lelaki, meninggalkan lebih daripada 20 juta orang perempuan sebagai bani. Situasi ini begitu teruk sehingga seorang perempuan yang memiliki suami merasakan dia mendapat satu harta yang tiada tandingannya. Orang perempuan yang suami dia masih kekal hidup merasakan suami itu aset yang tidak ternilai. Kalau ada suami, tak ada rumah pun tak mengapa pada waktu itu tuan-tuan. Sebab wanita Jerman telah mengadakan satu demonstrasi besar-besaran minta supaya dibenarkan poligami sehingga kerajaan Jerman terpaksa minta bantuan daripada Universiti Al-Azhar untuk memahami bagaimana nak diterapkan sistem poligami dalam Islam ini supaya menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat Jerman. Itu sebab tuan-tuan, ekoran perkara ini, satu muktamar pemuda sedunia yang telah diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1948 yang telah mengusulkan agar poligami dibenarkan kerana ia salah satu, satu-satunya penyelesaian yang selamat dan sihat bagi masalah berlebihannya golongan perempuan yang kematian suami di bawah penaklukan dunia pada waktu pada Jerman. Tuan-tuan, lagi hujahnya yang dikemukakan dalam buku Keindahan Islam ni, apabila seorang lelaki mengalami masalah kekurangan lelaki dan perlu menambah penduduk, terutama generasi muda, poligami lah yang berkesan untuk mencapai hasrat tersebut dalam waktu yang singkat. Tuan-tuan, jangan prejudis kepada penyataan ini. Ini hanya merupakan satu penjelasan kepada fitnah, pemahaman, hujah-hujah buah bukan Islam, terhadap Islam bahawa Islam ini tidak adil kepada orang perempuan. Lagi hujah yang dikemukakan dalam kitab Keindahan Islam ini, seorang lelaki yang telah mengawini seorang perempuan, kemudian isterinya ditimpa penyakit kronik atau kecacatan yang menjadikannya tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Mungkin seorang isteri merupakan seorang yang mandun, mereka saling cinta menyertai satu sama lain tapi tidak mau pisah. Pada masa yang sama, suami perlu jalankan tanggungjawab dan ingin memiliki zuriat, maka suami dibenarkan untuk berkahwin lagi. Lagi tuan-tuan, mujah dikemukakan, seorang lelaki mungkin perlu banyak musafir untuk mencari rezeki yang halal. Kerana di negeri sendiri, umpamanya negeri tersebut ada berbagai-bagai kemelut, umpamanya saudara-saudara Islam kita yang datang dari negeri seberang, mereka terpaksa pergi ke tanah Melayu untuk mencari rezeki kerana di negara mereka sendiri tidak ada peluang pekerjaan yang baik. Datang ke sini nak jaga iman, nak dibenarkan untuk berkahwin. Tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, ini hujah-hujah yang dikemukakan kerana dia adalah penanggung keluarga. Sekiranya mati dia ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang berdosa, umpamanya dengan wanita-wanita pelacuran, maka dia akan terlibat dengan penyakit dan dia akan mati, dan keluarga yang ada di tempat asal pun akan mati juga kerana tidak ada tanggungan untuk mereka. Lihat, begitu juga hujah dikemukakan kalau seorang lelaki itu penjaga bagi anak-anak yatim yang mungkin
terdapat dalam kalangannya perempuan dan dia perlu bercampur gaul dengan mereka tapi takut fitnah, lalu menikah dengan salah seorang mereka yang terbaik untuk dapat menumpukan perhatian terhadap jagaan yang diamanahkan itu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, menangkan poligami kepada Tuhan dan undang-undang seperti tetapkan Islam adalah satu kebaikan dan rahmat kepada umat manusia. Kerana tidak ada sebuah masyarakat manusia pun kecuali terdapat dalamnya ramai lelaki dan wanita yang masalah keadaan dan kedudukan sosial yang tidak ada penyelesaian lain kecuali dengan poligami ini. Jadi tuan-tuan, Islam telah bawa contoh penyelesaian ini, hujah-hujah yang perlu kita kemukakan, tanggungjawab setiap orang Islam untuk menjawab fitnah-fitnah tersebut. Milikilah kita keindahan Islam ini dalam yang banyak hujah. Mengapa faraid diberi lebih daripada lelaki? Mengapa poligami dibenarkan dalam Islam? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang perempuan jadi imam, rokoknya habis, semua orang tak rokok nanti. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau seorang perempuan dengan bentuk badannya jadi imam di depan, maka ramailah orang yang tak sah sembahyangnya di belakang. Ini hujah logik yang boleh kita lihat. Maka perkara ini adalah tanggungjawab setiap kita untuk menjawab perkara tersebut dengan hujah-hujah yang konkret. Bagi mereka dari Quran dan Hadis setiap peranan, maka kita gunakan hujah-hujah yang pernah digunakan oleh orang kafir dan telah terbukti kebenarannya dan menyelesaikan banyak masalah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, beri kepada kita kefahaman dan dapat kita sama-sama terlibat untuk memperkukuhkan kefahaman Islam dan pertahankan dakwah Islam ini pada dakwah-dakwah mungkar. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.